Dakting dan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kota Semarang. Direncanakan akan dibangun di 362 ruas jalan kota dengan total panjang yudih atau dengan total panjang jaringan 506 km dan menara telekomunikasi seluler sebanyak-banyaknya 230 menara akan dibangun. Proyek ini dimulai dengan pembangunan 8 ruas jalan prioritas dengan total panjang jaringan 29.211 meter dengan pembangunan 7 menara telekomunikasi seluler. Jaringan dakting bersama terdiri dari beberapa konstruksi, di antaranya yudih, pipa HDPE, dan PVC, horizontal directional drilling, handhole, manhole, dan menara telekomunikasi seluler.